semua, bersama Inna sekarang ni kita nak bawakan anda satu topik yang sangat menarik ya, buat anda yang mungkin ingin mencari sesuatu untuk hari bahagia anda. Kita adakan untuk hari dengan topik koleksi cincin perkahwinan. So dekat Habib kita ada banyak sebenarnya pelbagai untuk cita-cita anda. Dan kalau untuk orang kata dari segi macam kita untuk bahasa Melayu, okay, ada pelbagai jenis yang belah rotannya, cincin merisik, cincin buat tunang, cincin perkahwinan, atau buat anda yang dapatkan untuk proposal ring dan untuk gaya yang anda ingin dapatkan ya. Jom bersama dengan Nana sekarang ni dalam live, dan kita akan bawakan anda sedikit demi sedikit untuk barangan yang ada di Habib. Okey, dan hari ni adalah dari Habib Bangsa Village 2. Dan buat anda yang ingin berkunjung ke Habib, boleh saja datang ke mana Habib-Habib yang berdekatan ya. Okey, sini ada cincin yang dah gayakan untuk anda dapatkan sedikit idea untuk buat cincin perkahwinan, ataupun mungkin yang simple sahajalah seperti yang belah rotan. Dan kita ada banyak ni, antaranya kita ada yang emas putih, kita ada yang emas colour rose gold, ada juga yang emas colour yellow gold, dan juga banyak lagi. Okay, so kepada anda semua, kalau ada sebarang persoalan boleh saja komen. Okay, dan Yana nak ajak anda datang, boleh berkunjung di mana Habib Bilik Pameran berdekatan dengan anda. Okay, kita mulakan dahulu. Okay, jadi kalau untuk biasanya yang standard yang kita pergi kepada back to basic dululah, inilah dia cincin belah rotan yang jenis high polish finishing. Okay, untuk cincin yang sebegini kita ada banyak kelebaran sebenarnya. Dan sekarang ni dengan orang kata zaman peredaran masa, anda dah boleh dapatkan yang jenis rekaan moden sebenarnya. Okay, so ini kita panggil cincin rekaan belah rotan moden, ataupun ada yang cincin rekaan belah rotan, ataupun ada juga yang panggil seperti ring band lah. Okay, so untuk pemakaian ini macam biasanya kalau untuk perkahwinan yang Melayu, kita mulakan dengan cincin merisik. So cincin merisik tu adalah sebagai cincin tandanya, kebiasaannya simple sebeginilah. Okay, so kalau yang high polish belah rotan ni merupakan satu bulatan emas. Okay, kilauan high polish finishing, dia tak ada design apa-apa. Cumanya anda boleh dapatkan kelebaran ikut citarasa anda lah. Nak lebar yang halus ke, nak lebar yang apa, tebal ke dan sebagainya, kita ada dekat Habib lah. Alright, so dekat sini ada dua jenis rekaan belah rotan yang high polish. Okay, anda boleh dapatkan harga di sini dalam 2.02 gram. Okay, berharga RM875. Okay, yang ini semua yang tunjuk ni adalah dengan mutu emas 916, dan yang ini adalah daripada koleksi Oro Italia lah. Di mana koleksi Oro Italia 916 ni yang bestnya, semua ni kita ada comfort fit bila anda pakai. Okay, dia ada comfort fit feature untuk memberi keselesaan untuk si pemakai lah. Okay, so yang ni pula yang lebih tebal. Kalau anda sukakan yang lebih berat, yang lebih padat, okay, kita ada beratnya sekitar 3.5 gram. Jadi harga dah termasuk upah dekat sini RM1,500. Okay, so dengan cincin yang macam ni sebenarnya anda boleh gayakan dengan salah lagi cincin yang lain. Macam kalau kata nak buat seperti solitaire ring, nak pakai sebagai stacking, yes, cantiknya di situ lah. Tetapi yang ni yang tunjuk ni adalah cincin berlian. Okay, jadi kita akan bawakan anda dengan cincin yang berlian, yang ada dengan cincin lelaki, semua ada untuk mempelai, bakal-bakal mempelai tu lelaki ada, perempuan ada. Okay, hai Nisa, waalaikumsalam, nak tengok cincin white gold diamond. Ada white gold diamond, ada. Okay, alright, so yang lain ni belah rotan model lah. Okay, disebabkan Nisa nak tengok white gold model. Okay, white gold model tu adalah cincin emas putih, di mana kita ada banyak design juga. Okay, ni salah satunya yang nak kata, boleh dikatakan yang sangat mampu milik. Okay, lepas tu kita boleh gayakan dengan mungkin untuk buat orang kata cincin buat perkahwinan kan. Satu tu mungkin engagement ring, satu tu mungkin untuk your wedding ring. So cari something yang sesuai. Biasa tunang tu yang simple lah. Biasa tunang tu mungkin lah cari untuk yang V ring, berbentuk V, ataupun yang satu lagi buat kahwin ke apa ke. Okay, boleh dapatkan cincin yang sebegini. Okay, yang ni terdapat illusion setting untuk diamondnya. Semua butiran berlian adalah round. Okay, yang ini sahaja RM1,699. Okay, lepas tu satu lagi berbentuk V ring. Okay, anda boleh padankan sebegini. V-ring adalah RM1,170. Okay, Suzy nak cincin gemstone, boleh nanti kita ambilkan cincin gemstone. Hello, hi Empowered Life, cincin gemstone ada. Hi Izhani, waalaikumsalam. Yana kat mana? Yana dekat Habib Bangsa 2, Bangsa Village 2. Okay,
Cincin diamond, kita ada cincin diamond, belah rotan yang banyak yang ada untuk koleksi Oro Italia 916. Okay, double colour is 916, yes. This is 916 from Oro Italia 916 collection, okay, Empowered Life. And this one, it has diamond cut finishing with two colours combination. As for the price, including the workmanship, okay, RM2,067. And it stands around 4.84 gram, 4.84 gram, RM2,067 yang ni, cincin ni. Nampak tak? Suzy, yang ni bukan diamond bangle. Nampak tak? Yang ni bukan diamond bangle. Yang ini yang nak pakai ni adalah emas 916. So tapi adalah mix and matchnya. Macam yang ni yang nak pakai diamond ring. Okay, tapi boleh masuk dengan yang nak punya diamond bangle. Bukan diamond bangle, emas 916. Yang ni pula tersasul lah. Okay, so yang ini adalah koleksi emas 916, gelang tangan. Yang ini pun sebab konsep dia ada dua warna tadi, jadi yang pun nak masukkan konsep dua warna dengan diamond cut ni, so yang pakai dengan gelang ini. Okay, lingkungan harga berapa gelang ni? Okay, berat 16.52 gram, yang pakai saiz S, berharga RM6,900. Okay, 6900. Okay, cincin V berapa? Okay, new home yang ini untuk yang V ring. Yang ni V ring. Tapi ada satu lagi kalau nak buat untuk stacking. Sebenarnya yang berbentuk ring band ni memang cantik. Okay, kalau harga untuk V ring RM1,000. Mana tadi V ring? Okay, oh dekat sini lah harganya. RM1,170. Okay, RM1,170. Apa yang nak sebut tadi? RM1,170. Lepas tu kita nak tunjuk tadi. Mungkin kalau nak buat stacking lagi. Okay. Untuk cincin perkahwinan tu mungkin satu merisik. Satu bertunang. Satu kahwin. Ada orang buat macam tu. Ataupun ada orang buat satu tunang. Okay. Lepas tu cincin nikah. Ataupun ada orang buat satu je cincin kahwin. Lepas tu kita buat batai semayang. Batai semayang kan. Biasanya gelang ke, rantai ke. Ikutlah. Okay. Diamond bangle V shape ada. Diamond bangle V shape ada. Okay. So tadi back to cincin yang berbentuk V, RM1,170. Kalau nak yang straight band ini sahaja. Okay. Lingkungan harga. Mana tadi harga dia? Oh yang ni. RM1,599. RM1,599. Macam ni lah dia. Kalau kata nak ada lengkap tiga-tiga buat kahwin kan, merisik, bertunang dengan nikah, tiga tu, this is satu idea lah. Ataupun mungkin satu tu proposal ring, lepas tu engagement, satu lagi nikah, cukup dah. Okay, alright. So untuk Suzy cincin gemstone, okay, kita cari dekat sini. Yang rasa yang ni ada salah satu design yang tengah viral sekarang lah. Tapi yang ni kita buat dengan blue sapphire. Blue sapphire kan ada sekarang kan, satu design yang viral macam ni, perasan tak? Yang bersilang-silang macam Nabila Razali tu kan. Lebih kurang yang ini emas 750, 18 karat. Dihiasi dengan diamond dan juga blue sapphire. Okay. Ada orang juga cari buat cincin nikah ataupun buat mungkin cincin yang lebih istimewa. Mereka menggunakan batu permata. Sebab batu permata ni salah satu permata yang susah untuk didapati. Lebih orang kata meaningful. Lebih ikut orang kata meaning untuk setiap individu tersebut lah. Okay, yang ini berharga RM6,600 adalah blue sapphire. Okay, kalau untuk Suzy Gorgeous, kalau ada mungkinlah certain stone yang anda nak, okay, bagi tahu. Okay, nanti kita cuba dapatkan. Okay, kita ada satu cincin, sebentuk cincin yang cantik. Yang rasa ni kalau buat wedding pun sangatlah cantik ya. Nampak tu? Yang ini tak payah pakai banyak-banyak. Yang ini sepatutnya kena pakai satu sahaja. Kejap nak cuba pakai satu ni. Okay, kita ada dengan multi-coloured sapphire. Ni. Yang ni. Okay. Anda boleh dapatkan ikut birthstone anda. So, untuk sapphire adalah batu permata untuk bulan 9. Okay, so kalau Suzy Gorgeous, untuk stone yang ada dekat sini lah. Blue sapphire and also sapphire. Okay, apa tu? Diamond V. Diamond bangle nak V-shape. Tak ada dekat sini. Dah habis ya? Sorry untuk Jamila. Dekat Bangsa Village 2 yang nasib dalam bersiaran langsung ni. Okay, kita buat check balik. Tak jumpa pula tadi. Okay, tak jumpa pula tadi yang diamond B ya. Cincin ni ada. Cincin ada. Sepatutnya yang ni ada matching. Ada bangle. Lepas tu bangle pun ada yang jenis satu straight macam ni. Ada yang jenis
double, lepas tu ada juga yang different color. Okay. Okay, Diamond V Bangle, kejap Jamilah. Admin, kita pusing lagi sekali tengok kalau ada. Okay, hi ke Iz. Yana berbalut tak diamond ring kalau lama tukar ke design latest? Nak mood baru sikit. Okay, sebenarnya kalau untuk diamond ring, okay, dari segi susuk nilai itu agak rendah sedikit. Sebab apa? Diamond ring kebanyakannya untuk emas ni adalah daripada 375 sehingga 750. Jadi diamond ring dekat Habib memang tak ada yang 916. Ada. Mesti ada V. Jamilah ada-ada yang ni. Minta spinner color. Okay, batu November citrine. Okay, means Alice citrine. Yang ni pun boleh jadi rangkaian hantaran untuk perkahwinan. Okay, alright, dan cincinnya lah. Okay, tapi soalan daripada berbaloi tak diamond ring nak tukar ke design letter, sebenarnya boleh. Salah satu yang kita boleh katakan, diamond ni bukanlah tak ada nilai langsung. Ada nilai tapi agak rendah sedikit, bergantung pada mutu emas. Jadi nak tukar ke design baru boleh, boleh bawa untuk trade in dan upgrade jewelry dan juga batu ataupun barangan kemas anda lah. Tapi dari segi harga tu memang agak rendah sedikit lah. Tapi masih boleh upgrade dan masih boleh trade in. Okay, kita tunjuk ni Yana punya V ni. Sebab kita ada cincin. Okay, lepas tu ada yang request nak bangle. Sebab tu Yana kata yang simple satu macam ni pun dah cantik dah. Yang ni colour yellow gold. Okay. Okay, lepas tu Yana ada yang kalau nak yang ni sahaja, nak colour rose dengan white pun ada. Okay, lingkungan harga RM3,999. Tapi kalau rasa nak ke semuanya sekali dalam satu bangle, kita ada terus tiga colour. Rose, white, yellow. Yang ini semuanya RM10,499. Cantiknya kata Jamilah. Wow. Okay. So yang ini adalah V lah. Kau nak buat sebagai hantaran ke ataupun nak tambah-tambah koleksi barang kemas anda. Okay. Cumanya topik hari ni Yana adalah perkahwinan lah. So kita tunjuk lagi untuk pilihan cincin yang ada. Dan yang ini kalau siapa-siapa yang nak lebih grand lagi, kita ada yang more colours dekat sini. Sapphire multicolored. Sapphire ni is a rainbow of colours tau. Kecuali warna merah je tak ada. Okay. Dan yang ni pun cantik juga dengan blue sapphire. Okay. 18 karat ke? Yes. Untuk yang ini 18 karat. Bukan. Bukan. Yang ni emas 375. Cincin yang nak pakai ni yang 18K. Cincin yang pakai 18 karat. Okay, yang kalau bangle yang tengah tunjuk ni, yang ini 399 tadi dan juga 3 bangle keseluruhan ni, harganya RM10,499 ni adalah mutu emas 375. Okay. Okay, berapa yang colour tu harganya? Berapa yang colour harga? Okay, harga untuk yang kita punya multi sapphire dekat sini RM4,499. RM4,499. Okay, hi Fiza. Okay, hi Khalifa. Itu dia harga untuk yang ni. Okay, nak Yana review lagi ke diamond bangle, diamond ring? Okay, so itu dia. Kebanyakan kalau orang nak kahwin, yang macam ni lah. Ni kita panggil solitaire design, solitaire setting. Okay, jadi dengan solitaire ni anda boleh pakai dengan V. Okay, ataupun boleh pakai dengan design yang ada straight band. Okay, yang straight band macam ni. Okay, lepas tu kalau design lain. And then terpulang dekat anda lah nak colour apa untuk warna emasnya. Warna untuk emas, okay, tiada pengurangan apa-apa. Yang bergantung kepada nilainya adalah mutu emas tu emas apa. Dari segi warna tak ada masalah. Okay. So, ni adalah satu idea yang mungkin anda boleh kongsikan untuk anda nak cari cincin kahwin. Okay, kalau nak cari kedua-duanya, cincin satu tunang, satu nikah. Okay, so dah ada satu set dekat sini lah. Satu tunang. Tunang yang V-ring ataupun tunang yang straight band. Lepas tu untuk nikah, boleh ambil yang macam design solitaire seperti ini. Okay. Alright. Okay, tengok belakang dia. Khalifah, belakang untuk yang ni. Okay, untuk dari segi multicolored sapphire ni, okay, itu bahagian dalam, bahagian tepi, bahagian atas, okay, bahagian dari segi belakang. Okay, diamond bangle tu like diamond tidak, Jamilah. Dekat Habib, semua diamond Habib adalah natural and real diamond. So, Habib tak ada yang lab grown. Habib tiada lab grown, Habib tiada man-made diamond, Habib tiada synthetic diamond, tak ada. Cubic zirconia, mozonite, semua Habib tak ada. Habib hanya ada natural and
real diamond sahaja. Bracelet. Okay, bracelet kalau untuk yang mana satu tu, Jazz. Okay? Okay, yang ini pun satu another yang something nice juga. Okay? To complement your wedding punya things. Okay? Apart from the ring. So, kita ada this bangle yang dengan V tadilah. Okay, sama ada nak ambil yang jenis straight. Okay, ataupun dengan V. Ni pun boleh jadi stacking sebegini, alright. So, yang ni semua kita nampak very the bling dengan illusion setting and all surrounded diamonds. Yang ni emas 18 karat, emas 750, harganya RM10,760. Okay. Sangat cantik in love lah, betul Khalifah. Memang sangat cantik in love, kan? Okay, so itu dia yang nak punya sedikit. Tapi kalau nak jenis yang diamond ring nak nampak besar-besar pun ada juga. Yang ini. Kenapa diamond ring ni nampak besar tapi harganya berpatutan ni? RM1,600 ni ada. Okay, yang ni pun nampak lebih macam illusion setting juga. Okay, RM1,680. Okay. Memang puas hati dengan design Habib, Diamond Habib. Thank you Suzy. Boleh tahu harga-harga? Boleh. Tadi Ana dah tunjuk tapi Ana boleh ulang balik. Boleh pakai tak V bangle tu? Okay, mana V bangle tadi? Kita pakai. Okay, bab pakai ni Ana suka V ni. Sebab apa? Seamless hook ya. Tak nampak dekat mana caps. Hidden. Hidden lock. Lagi apa? Seamless hook. Anda hanya perlu tekan. Macam mana nak tekan ni? Lepas tu Yana pun tak reti juga nak tekan. Okay. Tekan ke? Macam mana ni? Tak boleh pula tiba-tiba. Yang satu tu. yang ni. Sekejap ya, kita pakai ya. Kan? Tekan je kan? Oh, cantik pula pakai dengan Yana punya bangle. Yang ni bangle emas 16 tau. Ni V. Okay. So, kita dah pakai yang V. Harganya RM3,999. Okay, dah pakai B. Biru tu berapa? Okay, yang biru ni Blue Sapphire. Harganya adalah, yang ni emas 18 karat, RM6,600. RM6,600. Okay, kita ulang balik harga-harga dekat sini. Dekat sini yang ada dua bentuk cincin. Kalau yang ini solitaire, emas 750. Ada satu butir berlian sahaja, emas 750. 0.5 karat diamond, RM3,688. Kalau cincin yang V, RM1,170. Okay, cincin V ni ada tiga colour lah. Yang anda pakai ni colour rose gold. Boleh dapatkan colour white dan juga yellow gold. Okay, yang ini satu lagi. Kita ada version yang sama. Tapi price pointnya yang berbeza. Untuk yang ini pun sama jugalah. Emas 750. Okay, satu butir berlian. Yang ini harganya RM2,288. sorry, okay. And then the straight band dekat sini harganya adalah RM1,599. Okay. Diamond ring bunga tanjung ada tak, Yana? Okay. Yang tu Amin kena ambil. Yang bunga tanjung ada. Dia punya design adalah 5 kelopak. Tak pun boleh search je. Okay. Yang nak pakai size apa? Yang ada size kat sini. Nak pakai size M. Yang ini ada size ya. Ada size. Okay. Okay. Yang nak pakai Jamila size. Okay, ada saiz S dan juga M. Yang nak pakai saiz M. Okay, pineapple cincin belah rotan ada tak? Kejap kita cuba tengok kalau ada. Pineapple cincin belah rotan. Okay, tu dia. Dan ini lagi. Tadi kita dah tunjuk lah. Yang sapphire ni dah tunjuk. Okay. Okay, the big stone ring how much? Okay, this one on my right. RM1,680. RM1,680 for lavanya. RM1,680. Actually, I have more option for you. Alright. I think I will gonna have the price points around 1,000 plus. Okay, this one also RM1,399. RM1,399. Okay, apa lagi? Kejap. Ada lagi cantik ni. Yang ni. RM1,299. Kalau kata Yana, saya nak tukar ke colour yang lain, boleh ya. Boleh nak tukar the different gold of colour. Oh, cantiknya this one. RM3,999. Ini cantik juga ni. Okay, Habib only using all natural and real diamonds only. Ni sama ke? Ke lain? Ke sama? Oh, sama. Ni Adore. Koleksi Adore.
Okey, ada yang tanya tadi, Khalifah, okey, emas 750 kalau tolak ada harga. Yes, ada. Emas 750, emas 375 masih lagi ada nilai. Anda boleh jual, boleh trade in. Tetapi macam tadi yang nak katakanlah, okey, untuk jual, beli dan trade in bergantung pada mutu emas. Jadi kalau mutu emas 375, jadi kami ambil kadar emas 375 lah. Okey. Kalau emas 16 tu yang standard lah, yang biasa orang dapatkan untuk trade in kan. Macam harga trade in hari ni RM303. Jadi kalau emas 750 akan rendah lagi, emas 375 pun akan rendah lagi sebab mutu emasnya pun kurang daripada 916. Okey. Okey, yang nampak banyak dekat sini yang rasa harga dia sangatlah mampu milik. How many carat? Okey, for the one that you ask 1680, the carat is around 0.24 carat diamonds. Okey. Right, another one yang baru letak dekat sini, kita ada yang semacam rekaan bunga. Yang ini ada tapered dan juga round diamond. Okey. Okay, the big stone, okay, we do not have silver, all are real gold. So here with me is in white gold. Okay, DEQ. Okay, bunga tanjung. Okay, actually yang ni lebih kurang lah bunga tanjung untuk Kak Is tadi. So bunga tanjung terdapat macam seperti bunga rekaan yang dekat sini, nampak lebih klasik. Okay, yang ni RM1,000. RM149. Okay, yang ni datangkan dengan beberapa butiran ala-ala bunga tanjung. Dah termasuk diskaun RM3,153. Cantiknya bunga kan? Tak boleh nak decide dah. Yang ni bunga, yang ni pun macam bunga, tapi yang ni bunganya kita ada tapered cut diamonds. Okay, so Surya dan juga kepada anda semua yang tengah tengok live, dekat sini Yana ada a few yang 750 gold, ada yang a few yang emas 375 gold. Okay. So, kalau anda nak cari cincin kahwin ataupun nak buat cincin anniversary, datang dekat Habib sebab ada banyak lagi pilihan. Cakap je nak harga berapa and what kind of carat that are you looking for. Okay, Syarah, apa tak review ring 916? Okay, jom kita bawakan untuk emas 916 pula. Kalau emas 916 hari ni yang banyak, ada yang belah rotan. Okay, Syarah, sebab untuk cincin kahwin, kebanyakannya yang untuk diamonds lah yang kita bawakan yang banyak ni. Yang ni pun satu lagi ni cantik juga. Kalau anda suka yang full with diamonds surrounded, yang ni RM1,439. Okay. Okay. Is same for all Habib? Yes. So you may visit the nearest Habib showroom near you and all the items will be the similar design, but it still depends on the stocks and also availability. So some of the showroom might have different designs and also different weight of the gold. Okay, so untuk emas 16 tadi belah rotan, boleh tak? Cheryl belah rotan. Okay, ada banyak yang belah rotan. Kalau design yang macam nak nampak ada diamond tu, kita ada diamond cut sahajalah. Okay. Tu pun, tu pun macam tak banyak sangat. Okay, I try to do macam satu warna. Yang ni dua warna. Satu warna. Satu warna but different design. Satu warna. Okay, ni macam tocang, comel. Okay. So dekat sini semua mutu emas adalah 916. Okay, Jamilah kata, okay, masa pergi Habib-Habib Bangsa. Yang dekat Bangsa lah ni. Bangsa Village 2 ada diamond ring 3 stone. Cakap the ring, I love you. Alamak, last year ke tu? Kejap, Amy tengah tengok. Okay. Betul, kalau ada 3 stone, dia macam ada satu meaning lah. Which is yang meaning dia ada yang macam some of the trend panggil merujuk kepada I love you, which is so nice. Tapi tak tahu kalau ada stock lagi. Kejap kita tengok kalau ada. Okay. Alright, nak close up kan. Cantik betul lah cincin belah rotan. Belah rotan dia dah bukan macam, yes it's for merisik mostly, tapi sekarang ni people dah use for daily wear dah. Dah pakai hari-hari. Okay, lepas tu sangat selesa. Design tak sarat. You can wear it every day. And then regardless occasion pun boleh. Tapi kalau nak nampak extra, boleh pakai dengan cincin ni. What you can do, actually kita boleh stackkan je. Stackkan je cincin ni banyak-banyak. So it macam give more glamorous. Macam tu boleh tak? Kan? Okay.
jadi lebih glamour. Okay, adakah I love you tu? Is it this one, Jamila? Okay, if this one is, this is actually from our Hearts on Fire collections lah. Kalau Hearts on Fire ni, we do have certificated diamonds, comes with the cert, and also we have different carat. I think so, different carat weight. Nampak macam sama, okay? And the color also vary. Yang ni ke, three stone ni. So three stone memang satu ring casing ni ada tiga batu berlian lah, okay? And all the diamonds, okay? Yang ni semua ada set dengan semua process of forces, iaitu ada carat weight, clarity, carat dan juga color, okay? Apa tadi color? Bukan carat weight, color, clarity and cut, okay? Okay, Alicia, can we get the price for the 3 stone diamond? Alright, for this one, let me check the price. As that one, it has certificated diamonds. Okay, kejap ya, Alicia. Okay, good. Snowflake. Snowflake ada-ada yang macam lebih kurang design dia. Okay, yang harga tu mungkin ada some discount sikit. Something that the price that we can adjust for you. So, let me get the final price. Ataupun kalau nak harga tu, dalam live harga lain. Mungkin boleh come over and dapat lagi special price lah. Okay. Boleh ke tanya untuk gold bar? Boleh. Siapa? Dot Oni. Untuk gold bar kita ada harga dekat sini sampai 100 gram. Bagi tahu je nak gold bar, nak tanya apa. Okay. So tadi yang ni adalah emas 916 untuk cincin. Belah rotan. Okay. Harga yang kami ada dekat sini harganya daripada RM875 dan ke atas. Paling-paling apa ni? Mostly harga dekat sini RM1,000 berapa? Okay, RM1,000 range kat sini average je, lebih kurang. Yang dekat sini RM1,500 ke RM1,700. Yang bawah ni dah dekat RM2,000 ikut pada berat. Okay. Yang ini RM991. Okay. So siapa dah nak tanya global pasal apa? Boleh komen semula ya. Okay. Alright, nak tengok rantai boba panjang set rantai tangan. Okay, Nurul, sekejap kalau ada kita boleh ambilkan. Top boba yang macam ni ke, bulat-bulat ni? Ni ke Nurul? Kalau betul yang macam ala-ala yang nak pakai ni. Okay. Set rantai tangan. Actually, kita ada banyak lah design macam ni. Grande, Beats Planet, okay, Piccolo. And the beads tu kita ada a bit variance in terms of the size beads. Nak besar ke, nak kecil ke? Ada yang macam tu, okay? Dapat dah harga? Ada. Okay, so harga range lah ya. Lepas discount ni dalam mostly around average lah. Dalam RM19,000. Okay? Alright, RM19,000 ada certificated diamonds. Ini tadi untuk Alicia. Okay, Alicia. Okay, this one around 19,000. Sebab apa tau? Sebab diamond harga lain, casing harga lain, tapi the price yang kita dah bagi tu adalah harga yang ni lah, dah include sekali lah. Okay, I try to pakai this ring. Okay, rantai lehin. Kalau rantai lehin macam mana pakai ni lah, bulat-bulat. Yang ni pun ada, boleh cari yang matching set. Kalau bulat-bulat ada yang matching set. Okay, bracelet tu ada yang petak-petak. Petak-petak macam zili ada. Zili tu macam beads yang petak kecil ataupun design yang macam oval sikit. Okay. Alright, so yang ni 3 stone ring. Kita juga ada yang 5 stone ring. Ada juga yang single yang kita panggil sebagai solitaire design. So untuk pada nak cari cincin perkahwinan ada banyak jenis lah. Alright, sama ada nak pakai satu cincin ataupun anda nak buat sebagai stacking lah. Macam tadi anda bagi tips stackingkan dengan V-ring ataupun dengan straight band ataupun eternity ring ataupun half eternity ring. Okay. Alright, sikit lagi masa lagi yang ada. Kalau sempat kita tunjukkan lagi. Okay. And yang ni RM991. Cincin ni sebenarnya rekaannya adalah rekaan macam braided ataupun tocang. Sekarang ni pun cincin-cincin macam ni pun dah boleh buat sebagai macam cincin bertunang ke dan sebagainya. Okay.
Okey, Nurul. Nurul tanya yang nak punya rantai leher harga berapa? Okey, sebenarnya kedua-dua yang nak pakai ni panjangnya sama. Tapi yang nak buat satu yang pendek sikit lah. Sebenarnya panjangnya adalah 80 cm. Okey, yang ni ada bit. Yang jenis beads yang besar. Kalau perhatikan beadsnya. Okey, dari besar sehingga yang kecil. Perasan tak? Macam tu kan? Okey. Alhamdulillah. Okey, harga untuk yang beads ni dengan berat 65.70 gram, harga sekitar RM27,400. Okey. Menyesal tak beli last year? Menyesal tak beli itulah, harga dah ni kan dah naik kan? Okey. Alhamdulillah. Okey, satu lagi beads ni kalau perhatikan pula, yang ni adalah ada dua cutting yang berbeza, diamond cutnya. Yang tadi Anang sebutkan tu adalah diamond cut. Yang ini pula kita ada specialty-nya adalah moon cut finishing. Okey, dan beads ni semua sama. Yang ini pula adalah RM24,700 dengan berat 60.85 gram. Okey. So rasanya di hujung live, terima kasih semua yang shopping yang bersama dengan Anang hari ni. Alright. So kita akan bawakan lagi topik-topik yang menarik yang akan datang. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.